Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Sekda Iwa membantah menerima aliran dana dari Meikarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, bantah telah meminta dan menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. Dan hal ini terkait izin mega proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dikatakan Iwa saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sando yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Sidang kasus dugaan suap perizinan Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro kembali digelar di Pengadilan Tipikor Senin sore dengan menghadirkan 8 saksi, salah satunya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Dalam sidang tersebut, Iwa dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan Majelis Hakim terkait penerimaan uang sebesar 1 miliar rupiah dari pengembang proyek Meikarta. Dalam keterangannya di depan Jaksa dan Majelis Hakim, Iwa Karniwa mengaku tidak tahu menahu soal aliran dana dari Meikarta. Bahkan Iwa membantah telah menerima maupun meminta uang 1 miliar sebagaimana yang diungkapkan Neneng Rahmi pada sidang sebelumnya. Namun Iwa tidak membantah ada pertemuan dengan Neneng Rahmi dan pejabat Pemkab Bekasi lainnya di res area tol kilometer 72 Purbalenyi terkait izin Meikarta. Namun dalam pertemuan tersebut, Iwa mengaku tidak bisa mengeluarkan izin karena sudah tidak menjabat sebagai ketua BKPRD. Tidak, ini kilometer 72 ini, ya maksudnya kilometer 72, sudah sekitar, lalu pertemuan saya bilang ini masalah dinas, teman kantor. Oh, ya, kantor. Itu dinas karena saya sebagai sekda kan langsung menerima. Baik. Mana lebih dahulu menuju luar? Keluar di kilometer 72. Dulu kilometer 72 ini ya. Ya. Di situ tadi ada Pak Waras akan mengajukan rancangan perda PTN. Sebenarnya silakan aja. Ada sesuai dengan proses. Ya, kalau masalah ini langsung aja kantor. Jadi kalau itu Pak Bupati langsung saya pulang dan beberapa kemudian datang lagi rombongan gitu, dengan Pak Waras juga ke kantor di ruang sekda. Begitu ya? Ya. Pak mau ngomong tapi saya tidak. Ya. Apakah pernah menawarkan Pak Waras? Begitu. Pernah, tapi saya tidak bisa. Apakah penawaran itu dicoba? Bisa itu. Ya, tapi saya tidak meminta. Ya, sebetulnya. Apakah ada kemudian itu akhirnya? Tidak puas dengan jawaban Iwa, Majelis Hakim pun memerintahkan agar JPU mengkonfrontir Iwa dengan dua saksi yang menyinggung pemberian uang, yakni Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Dengan Neneng Rahmi, Henry Lincoln itu kan ada pemberian 1 miliar oleh Pak Iwa, melalui Pak siapa tadi yang Waras, Pak Waras ya. Nanti kami akan hadirkan lagi Henry Lincoln dan Neneng Rahmi. Mungkin juga saksi-saksi yang menerangkan terkait pemberian itu. Oh, dengan Pak Iwa? Dengan Pak Iwa itu? Ya, dengan, ya. Tadi kan sudah kita jadwalkan juga Pak Iwa untuk hadir. Berbarengan berarti ya? Berbarengan ya? Kemungkinan besar. Dan Pak Soleman juga Pak ya? Ya, kemungkinan besar. Berbarengan berarti Pak Iwa dengan Neneng Rahmi? Ya, konfrontir. Tadi kan permintaan majelis agar dilakukan konfrontir supaya jelas. Jadi semua saksi terkait pemberian ke Pak Iwa itu kami. Poin yang perlu didalami itu siapa sih Pak? Tadi kan Pak Iwa berkilat. Terkait pemberian uangnya 1 miliar. Dia itu uang itu dalam bentuk barang atau uang itu? Kalau dari keterangan Neneng Rahmi, kalau BAP kan BAP-nya Pak Iwa sendiri kan benar. Tapi kalau dari keterangan Neneng Rahmi itu uang. Sebelumnya, nama Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa disebut Kabid Tata Ruang Pemkab Bekasi Neneng Rahmi dan Henry Lincoln saat menjadi saksi dalam sidang kasus suap proyek Meikarta pada sidang sebelumnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.